acara hari ini adalah Modena Pro Challenge 2017 Taste of Indonesia. Penilaiannya yang pertama itu ada dari kreativitasnya atau dari menunya, menu yang mereka buat, ya kan? Lalu kedua dari timing, jadi proses pengerjaannya itu harus sesuai dengan time atau waktu yang kita tentukan. Ketiga ada food presentation, di situ bagaimana makanan itu disajikan di atas piring dengan keindahannya sendiri, ya. Dan yang terakhir adalah rasa dan proporsinya. Jadi kalau rasanya enak tapi misalnya kondimennya lebih banyak daripada utamanya juga, nah, itu ada pertimbangannya sendiri. Ya. Beberapa poin yang peserta itu dinilai. Pertama itu mengenai skill. Skill itu berkaitan dengan teknik mereka memasak, kemudian juga kebersihan dan kerapian pada saat mereka bekerja. Kemudian ada presentation, yaitu bagaimana hidangan itu disajikan tampak akhirnya. Kemudian taste and texture, tentu saja rasa dan tekstur daripada makanan yang dihidangkan. Dan satu lagi masalah timing. Motivasinya ya pengen menang ya tentunya pertamanya. Kedua ya pengen ngasah lagi kemampuan gimana berkompetisi gitu. Mudah-mudahan sering-sering diadain soalnya peminatnya kan banyak. Kedepannya kami ingin acara ini terus berkelanjutan di masa yang akan datang. Karena sesuai dengan misi dan misi kami yaitu ikut serta berperan aktif dalam dunia kuliner di Indonesia. Thank you.